Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau mencatat angka penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lain cenderung terus meningkat pada 2017 sampai 2018. Wakil Satu Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Andes Manipo Simamora, mengatakan tahun 2017 zakat mencapai 15,6 miliar, sedangkan tahun 2018 mencapai 18,6 miliar, naik 24%. 2017 penerimaan kita se-provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 1 provinsi dan 7 kabupaten kota itu 15,5 miliar. Nah, adapun 2018 kita proyeksikan penerimaan kita 18,6 miliar. Berarti ada kenaikan, Pak, ya? Ada kenaikan, insyaallah. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan tahun depan peningkatan zakat dari masyarakat di Kepulauan Riau semakin meningkat dari tahun ini. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.